Ledeina kami riu ngasu bo mondo ngirwa bro ra arwal ngepu ane bupati mai terus ni jembatan kami kami pede selama ina ledeina berkami rasa ngambia leka ngawala kami Haji Diki Raja. Ya, tadi beliau menyampaikan putra dari desa Kurbera. Gemah, Iwa? Gemah. Saya kira Magi Panda. Jadi, kalau di orang politik itu di sini juga ada putra. Di sini, di Magi Panda juga saya. Tapi ini anak muda yang luar biasa. Ya, energik, ya, brilian, cerdas, dan gigih dalam memperjuangkan sesuatu kepentingan rakyat. Yang saya hormati Kepala BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ini yang baru dilantik Bapak Dian Laba. Ya, Beo. Nah, tadi sudah menyampaikan laporannya. Yang saya hormati Bapak Camat Tegong, yang saya cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sika. Nah, dari semua yang ada, yang paling saya cintai ini yang ini. Kali itu Ketua DPD dan anggota dana yang disiapkan oleh pemerintah kapan saja bisa digunakan ya oleh keputusan bupati. Ya, oleh keputusan bupati. Dan juga kita melihat bupati yang ini perlu dibangun, ya saya buat keputusan dan kita bangun. Ya, nanti sebentar juga kita mau lihat yang di Muluwiro. Ini tugas bupati untuk ya mengambil keputusan yang cepat yang tepat dan bencana. Nah ini bisa kena ya, sehingga ada tim teknis ya dari BPD. Kalau ada peristiwa saya selalu perintahkan turun ke lokasi, lihat keadaan, tanya kepada masyarakat. Tutup mata, tanda tangan, bangun. Jadi kekuatan saya ada di rakyat yang tidak karang-karang. Ya ada di daerah-daerah lain, bupati-bupati masuk penjara gara-gara dia karang-karang. Yang mungkin terlalu semangat mau cari muka dengan rakyat, rakyat tidak butuh juga dia bangun. Nah itu bahaya. Ya untuk kebencanaan, walaupun uang kita kurang, bupati bisa memutuskan bangun, kita batalkan yang lain. Bisa. Ya kalau ini betul-betul urgent. Ya, bupati bilang bangun saja, uang tidak ada, bangun dulu. Kita bisa batalkan yang tidak terlalu penting untuk diutamakan penanganan bencana. Ya, jadi ini informasi yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya tahu. Jembatan Troy.